Fakta tentang kamera Leica yang dipakai oleh Mendur Bersaudara saat memotret momen sejarah bangsa Indonesia. Perusahaan Leica didirikan oleh Ean Slides, dan nama Leica ia dapatkan dari tiga huruf pertama nama belakangnya dan digabungkan dengan dua huruf pertama dari kata kamera. Berkat karyawannya Oscar Barnack, prototipe Leica pertama lahir pada tahun 1914, dengan nama Air Leica, yang merupakan kamera pertama di dunia yang berhasil mengatasi masalah double exposure. Lalu, kenapa sih harga kamera Leica mahal? Karena pada bagian quality control dan finishing, Leica tidak menggunakan mesin, melainkan tenaga staf ahli yang berpengalaman untuk membuat produk yang berkualitas tinggi. Selain itu, Leica kerap mengeluarkan edisi spesial yang patut dinantikan. Seperti koleksi terbatas Leica Deluxe Indonesia Special Edition LE45, yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Dan tahu gak sih, kamera Leica bisa digunakan 20 hingga 30 tahun ke depan tanpa berubah fungsi atau menurun kualitas hasil fotonya. Luar biasa kan? Yuk follow terus Instagram kami untuk mengetahui info dan tips lainnya ya!